Pertanyaan nggak begitu banyak. Saya dibantu juga sama lawyer saya, sama manajer saya, dan saya juga dibantu dari pihak dari kantornya juga, sama kepolisian yang ada. Kalau memang apa yang terjadi pada saat ini hanya sebuah kesalahpahaman saja. Seterusnya bisa tanya sama lawyer saya aja sih. Mbak, apakah Anda menerima jawabannya karena Anda tahu ini adalah judi online? Tidak, saya tidak tahu sama sekali. Apa yang Anda tahu? Yang saya tahu itu memang itu hanya game, sebatas game saja, tidak ada judi, dan itu kan berinteraksi lewat dari manajer saya. Jadi lewat dari Rizko, dan itu semuanya kita ada bukti-bukti dan segala macam. Itu tahu dari manajer atau mempelajari dulu? Apa yang membuat tertarik itu? Apakah ada fee-nya banyak atau seperti apa? Fee-nya kalau tahu juga, ya Allah, enggak. Ya, tapi coba dijelaskan aja sama. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.